Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat tas handphone dengan motif seperti ini ya bun. Jadi buat bunda yang penasaran silahkan disimak, tonton step by stepnya. Untuk alat dan bahannya di sini aku udah nyiapin dua warna benang ya bun. Di sini aku pakai benang polyester. Kemudian untuk hakpennya aku pakai hakpen merek Rose yang nomor 4. Lalu kita siapkan jarum tapestri, lalu jarum dan benang jahit, lalu satu buah kancing dan yang terakhir korek api gas untuk memotong benang. Kita langsung aja ke pembuatannya ya bun. Pertama kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini, lalu selanjutnya kita buat 34 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Setelah membuat 34 tusuk rantai, lalu kita skip 2 rantai, 1, 2, lalu di lubang yang ketiga di sini, kita buat 2 HDC dalam satu lubang. Kita lilit benangnya, kita masukkan, ambil benang, lalu buang semua. Seperti ini ya bun, kita ulangi lagi satu kali lagi. Lilit benang, masukkan, masih di lubang yang sama, ambil benang, lalu buang. Nah, jadi totalnya di sini ada 3 HDC ya, Bun. 2 lubang yang tadi kita skip itu dihitung sebagai 1 HDC. Lalu barusan kita tambah dengan 2 HDC, 1, 2. Jadi totalnya ada 3 HDC ya, Bun. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya. Ke sini kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC dalam 1 lubang ya, Bun. Sebanyak 30 kali. Kita mulai. 1. Lanjut ke lubang selanjutnya, 1 HDC lagi. Lanjut, 1 HDC. Lanjut lagi, 1 HDC. Pokoknya kita buat sebanyak 30 HDC ya bun, 1 HDC di satu lubangnya. Setelah membuat 30 HDC, di sini tersisa satu lubang yang kosong ya bun. Nah, di lubang yang kosong ini kita isi dengan 5 HDC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut mengisi lubang yang sisi sebelah sini ya bun. Kita buat lagi 30 HDC, 1 HDC di dalam satu lubang. Kita mulai di lubang yang pertama di sini, 1 HDC, 1, lanjut ke lubang yang kedua, 2, ke lubang ketiga, 3, dan seterusnya. 4, 5, 6, 7. Setelah membuat 30 HDC jadi seperti ini ya bun, di sini tersisa satu lubang lagi. Ini lubang awal yang tadi sudah kita isi dengan 3 HDC. Lalu untuk menyamakan sisi yang sebelah sini, kan tadi di sini diisi dengan 5 HDC dalam satu lubang ya bun. Berarti untuk sisi yang awal ini tinggal kita tambah lagi dengan 2 HDC. Kita mulai di lubang yang ini ya bun, 1, 2. Nah, jadi seperti ini. Lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang HDC yang pertama. Sini kita slip stitch. Putaran pertama sudah selesai. Lalu kita lanjut ke putaran yang kedua. Kita mulai dengan membuat 2 tusuk rantai ya bun, 1, 2. Seperti biasa, 2 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 HDC. Nah, di putaran kedua ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan HDC dalam satu lubang ya bun. Kita lanjutkan ke lubang selanjutnya, 1 HDC, 1,
lalu ke lubang selanjutnya 1ADC, ke lubang selanjutnya 1ADC, sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu tinggal kita slip stitch-kan ke lubang HDC yang pertama ya bun. Kesini kita slip stitch. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke putaran yang ketiga. Pertama kita buat dulu 6 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita buat 1 slip stitch. Kita masukkan, ambil benangnya, lalu buang. Lalu selanjutnya kita buat 4 tusuk rantai lagi. 1, 2, 3, 4. Lalu kita skip 3 lubang lagi. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita buat 1 HDC. Dilit benangnya, masukkan, ambil, buang. Lalu kita buat 1 tusuk rantai. Lalu kita skip 1 lubang. Di lubang yang kedua kita buat 1 HDC lagi. Lilit, masukkan, ambil, buang. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Kita lanjut lagi, ulangi. Kita buat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat seperti tadi kita buat slip stitch lagi. Seperti ini. Lalu kita buat lagi 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Skip lagi 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat 1 HDC. Seperti ini. Lalu ulangi lagi. 1 tusuk rantai. Skip 1 lubang. Di lubang yang kedua 1 HDC lagi. Nah, kita ulangi dengan pola yang sama seperti ini ya bun, sampai ke lubang yang terakhir. 4 tusuk rantai, kemudian skip 3 lubang, lalu di slip stitch. 4 tusuk rantai, skip 3 lubang, lalu 1 HDC. Lalu selanjutnya 1 tusuk rantai, skip 1 lubang, lalu 1 HDC lagi di lubang selanjutnya. Kita lanjutkan 4 tusuk rantai, lalu skip 3 lubang, 1, 2, 3 di lubang yang keempat, lalu kita slip stitch. Lalu selanjutnya 4 tusuk rantai lagi. Skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat 1 ADC. Lalu 1 tusuk rantai. Skip 1 lubang. 1 ADC lagi di lubang selanjutnya. Seperti ini ya bun. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir. Nah, setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini diakhiri dengan 1 tusuk rantai, lalu skip 1 lubang ya bun, lalu tinggal kita slip stitch-kan ke rantai yang kedua. 1, 2, ke sini ya bun. Kita slip stitch-kan. Nah, putaran ketiga sudah selesai, hasilnya jadi seperti ini. Kita tarik dulu benangnya ya bun, seperti ini. Lalu kita lanjut dengan benang warna kedua ya bun. Pertama kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini. Untuk putaran yang keempat ini kita akan skip dulu beberapa lubang ya bun. Ini kan awal putaran dari sini. Kita akan skip 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mulai di lubang yang kelima. Di sini ya bun. Tepatnya di lubang yang setelah ada slip stitch ini. Kan tadi kita melakukan slip stitch di lubang ini, kita maju. Nah, jadi mulainya di sini ya bun. Kita masukkan dari sini. Ininya ditekuk dulu. Nah, jadi pengerjaannya gini ya bun. Kita coba mulai masukkan. Seperti ini. Lalu untuk putaran keempat ini, kita mulai dengan membuat 6 SC ya bun. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Lalu kita kembalikan lagi yang warna hijau seperti ini. Nah, di tengah-tengah di antara HDC ini HDC yang 1 dengan HDC yang 2, di bawahnya terletak satu lubang. Kita masukkan ke lubang ini, kita buat satu slip stitch ya, Bun. Kita masukkan, kita ambil benang, lalu slip stitch. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita buat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita skip 3 lubang. Ini lubang yang pertama. 1, 2, 3. Nah, di lubang yang keempat di sini kita buat 1 HDC. Tapi kita masukkannya lewat belakang ya, Bun. Caranya kita lilit dulu benangnya. Lalu kita masukkan dari belakang seperti ini. Masukkan dulu haktennya, lalu baru masukkan ke lubangnya seperti ini. Ambil benangnya, lalu habiskan. Nah, seperti ini ya, Bun. Lalu kita buat satu tusuk rantai. Kita skip satu lubang. Nah, di sini lubang yang ada slip stitch ini kita skip. Lalu kita masukkan ke lubang yang selanjutnya. Di sini kita buat satu HDC lagi. Kita lilit lagi benangnya. Lalu kita masukkan lagi dari belakang. Seperti ini ya, Bun. Kita ambil benangnya. Tarik, lalu kita habiskan. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Selanjutnya sampai ke lubang terakhir, lakukan dengan cara yang sama ya, Bun. Kita ulangi lagi. 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu 1 slip stitch. Kita masukkan. Lalu slip stitch. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita lanjut lagi. 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Lalu 1 HDC di lubang yang keempat. Masukkan dari arah belakang. Seperti ini. Lalu 1 tusuk rantai. Skip 1 lubang lagi. Lubang yang sudah diisi dengan slip stitch ini kita lewati. Lalu di lubang selanjutnya kita buat lagi 1 HDC. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir ya, Bun. Nah, setelah sampai ke lubang yang terakhir atau setelah bertemu lagi di awal sini, lalu ini diakhiri dengan satu tusuk rantai ya, Bun. Lalu tinggal kita slip stitch-kan ke lubang rantai yang kedua. 1, 2 di sini kita slip stitch-kan. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, Bun. Putaran keempat sudah selesai. Lalu kita lanjut ke putaran yang kelima. Kita mengerjakan dengan benang yang warna hijau lagi. Kita tarik dulu benang yang ini sebagai penanda. Kita lanjut ke putaran yang kelima ya, Bun. Kita ambil benang yang warna hijau. Kita masukkan seperti ini. Kita mulai dengan membuat 6 tusuk rantai ya, Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat slip stitch di lubang yang ini ya, Bun. Di sini. Di sini. Di antara HDC yang 1 dengan HDC yang kedua. Kita masukkan, kita ambil benang, lalu kita habiskan. Nah, jadi seperti ini ya, Bun. Dimasukkannya ke dalam benang yang warna krem. Nah, untuk benang yang warna krem ini kita kebelakangkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat 4 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan membuat 1 HDC di atas HDC ini. Di sini kan tadi di awal kita membuat 1 HDC, kemudian 1 tusuk rantai, kemudian 1 HDC. Nah, sekarang kita akan membuat lagi 1 HDC di atas HDC yang bawah ini ya, Bun. Di sini. Kita lilit benang.
kita masukkan, kita ambil benang lalu kita habiskan. Lalu kita buat satu tusuk rantai. Lalu kita buat lagi satu HDC di atas HDC yang kedua ini. Di sini kita buat lagi satu HDC. Nah, jadi seperti ini ya, Bun. Lalu kita lanjut membuat 4 tusuk rantai. 1 2 3 4. Lalu satu slip stitch. Di sini di antara HDC yang 1 dengan HDC yang 2 di benang yang warna krem, di tengah-tengahnya kita buat satu slip stitch, lalu kita buat lagi 4 tusuk rantai. Lalu kita buat satu HDC lagi di atas HDC yang bawah. Di sini ya, Bun, di HDC yang warna hijau. Di atasnya kita buat satu HDC. Lalu satu tusuk rantai. Lalu satu HDC lagi. Nah, pokoknya sampai akhir kita lakukan dengan cara yang sama ya, Bun. 4 tusuk rantai, kemudian kita slip stitch di atas benang yang warna krem. Lalu 4 tusuk rantai lagi, lalu kita buat 1 HDC di atas HDC yang bawah di atas benang yang warna hijau ya. Lalu 1 tusuk rantai, lalu 1 HDC lagi. Kita ulangi cara yang sama sampai nanti bertemu di awal sini. Kita lanjutkan. Nah, setelah bertemu lagi di awal ini, seperti biasa ini diakhiri dengan satu tusuk rantai ya, Bun. Lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang kedua. 1 2 di sini ya, Bun. Kita buat slip stitch. Nah, putaran ke-5 sudah selesai. Lalu selanjutnya kita lanjut ke putaran yang ke-6. Seperti biasa, kita tarik dulu benangnya sebagai penanda nanti ya, Bun. Putaran yang ke-6 kita kerjakan dengan menggunakan benang yang krem lagi. Nah, untuk pengerjaan putaran yang ke-6 ini sama seperti putaran yang ke-5 ya, Bun. Kita awali dengan membuat 6 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita buat satu slip stitch di antara HDC yang 1 dengan HDC yang kedua. Di benang yang warna hijau ini ya, Bun, di tengah-tengahnya kita buat satu slip stitch. Lalu kita buat 4 tusuk rantai, 1 2 3 4. Lalu kita buat satu HDC di atas HDC yang 1 dengan yang 2 yang warna krem ini ya, Bun. Kita masukkan dari bawah dari sini. Kita masukkan, kita buat satu HDC seperti ini, lalu satu tusuk rantai, lalu kita buat lagi satu HDC di atas HDC yang kedua, HDC yang ini ya, Bun. Di lubang atasnya kita buat lagi satu HDC, kita masukkan dari bawah seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi membuat 4 tusuk rantai. Lalu kita buat satu slip stitch di antara HDC 1 dengan HDC yang 2 di benang yang warna hijau. Lalu 4 tusuk rantai lagi. Lalu satu HDC lagi di atas HDC yang krem. Di HDC 1 kita masukkan, kita buat satu HDC juga. Lalu satu tusuk rantai, lalu lanjut ke HDC yang kedua. Yang ini ya, Bun. Kita buat lagi satu HDC. Nah, ulangi sampai ke lubang yang terakhir atau sampai nanti bertemu lagi di awal sini ya, Bun. Lalu nanti tinggal di slip stitchkan ke lubang rantai yang kedua ke sini. Lalu untuk putaran selanjutnya kita tinggal ulangi cara yang sama seperti putaran ke-5 dengan putaran ke-6 sampai nanti tinggi tas HP yang diinginkan.
Nah, setelah kita membuat tinggi tasnya setinggi yang kita inginkan, jadi seperti ini ya bun hasilnya. Ini aku bikin tinggi tasnya setinggi 17 cm. Lalu tinggal kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan merapihkan pinggirannya ini ya bun. Kita mulai dengan membuat 2 tusuk rantai. 1, 2. Lalu di lubang yang besar ini kita isi dengan 4 HDC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya. Ke sini kita isi lagi dengan 4 HDC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4. Lalu di lubang yang tengah ini, kita isi dengan 1 HDC. Lanjut lagi, kita ke lubang yang besar, isi lagi dengan 4 HDC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4. Lanjut ke lubang selanjutnya, 4 HDC lagi. 1, 2, 3, 4. Lalu 1 HDC di lubang yang tengah ini. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir ya bun dengan cara yang sama. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu tinggal kita slip stitch-kan ya bun ke HDC yang pertama tadi. Sini kita slip stitch. Nah, lalu kita lanjut ke putaran yang terakhir. Kita buat dulu 2 tusuk rantai. 1, 2. Lalu di putaran yang terakhir ini, kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC ya bun. Dari lubang awal ini sampai nanti ke lubang yang terakhir. 1 HDC di masing-masing lubang. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu tinggal kita slip stitch-kan. Seperti ini, lalu tinggal kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci, lalu kita potong benangnya dan rapihkan layan benangnya ya bun. Setelah layan-layan benangnya dirapihkan, jadi seperti ini ya bun hasilnya. Lalu kita simpan dulu tasnya. Lalu untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat talinya dulu ya bun. Sebelumnya kita siapkan dulu 2 helai benang, 1 helai dari luar sini, dan untuk satunya lagi kita ambil dari tengah-tengah. Seperti ini ya bun. Kita satukan kedua helai benang seperti ini. Lalu kita mulai dengan membuat simpul atau slip knot. Seperti ini ya bun. Lalu kita lepas 1 helai. Seperti ini. Kita lilitkan ke hakpen. Seperti ini ya bun. Lalu kita tarik helai benang yang kedua, yang ini, dengan menggunakan hakpen. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Lilitkan layan benang yang pertama. Lalu ambil layan benang yang kedua. Seperti ini. Dililitkan lagi. Ambil layan yang kedua. Lilit. Ambil layan benang yang kedua. Lilit lagi ya layan yang pertama. Ambil layan benang yang kedua. Nah, lakukan cara ini secara berulang ya bun, sampai panjang tali yang diinginkan. Disesuaikan dengan tinggi badan aja ya bun. Setelah mencapai panjang tali yang diinginkan, jadi seperti ini ya bun hasilnya. Ini aku buat
panjangnya 120 cm. Lalu untuk yang terakhir, tinggal kita masukkan kedua benangnya ke lubang yang ini, seperti ini. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci. Lalu tinggal kita potong benangnya. Lalu kita rapihkan helaian-helaian benang yang ini. Setelah kedua sisinya dirapihkan seperti ini, lalu kita pasang talinya ke tasnya ya bun. Kita sesuaikan dulu sisi kanan dan sisi kirinya seperti ini. Lalu kita masukkan talinya. Lalu kita jahit talinya dengan menggunakan jarum tapestri yang sudah diisi dengan benang ya bun. Nah, satu tali sudah terpasang, lalu tinggal kita pasang tali yang sebelahnya lagi ya bun. Dengan cara yang sama kita jahit ke badan tasnya. Setelah memasang kedua talinya, lalu selanjutnya kita akan membuat untuk tutup tasnya ya bun. Pertama kita sisakan dulu benangnya agak panjang seperti ini. Lalu kita buat simpul atau slip knot seperti ini. Selanjutnya kita buat 8 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita skip 2 lubang. Lalu di lubang yang ketiga kita buat 1 HDC. Di sini 1 HDC. Lanjut ke lubang yang keempat kita isi lagi dengan 1 HDC. Lakukan sampai ke lubang yang terakhir ya bun, 1 HDC di masing-masing lubang. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke baris yang kedua. Kita buat dulu 2 tusuk rantai. Lalu kita balik. Lalu kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC lagi ya bun. Kita mulai di lubang yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke baris yang ketiga, kita lakukan cara yang sama. 2 tusuk rantai lalu dibalik, lalu kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC. Lakukan cara seperti ini sampai ke baris yang ketujuh ya bun. Setelah sampai di lubang yang terakhir, jadi seperti ini ya bun. Ini sampai baris ke-7. Lalu kita lanjut ke baris yang ke-8. Kita buat lagi 2 tusuk rantai. Lalu kita balik. Lalu kita akan membuat 2 HDC decrease atau pengurangan ya bun. Kita lilit dulu benangnya. Kita masukkan ke lubang yang pertama, ke sini. Kita ambil benang. Tahan, jadi di HP-nya ada 3 loop. Lalu kita lanjut ke lubang yang kedua. Kita lilit dulu benangnya. Masukkan ke lubang yang kedua, ambil benang. Nah, jadi di HP-nya ada 5 loop ya bun. Lalu tinggal kita satukan semuanya seperti ini. Lalu kita skip 2 lubang untuk lubang kancing. 1, 2. Lalu di lubang yang ketiga di sini kita akan melakukan decrease lagi ya, dengan cara yang sama seperti tadi. Lilit benang, lalu masukkan seperti ini, lalu lilit lagi benangnya, masukkan ke lubang selanjutnya seperti ini, lalu kita satukan. Nah, jadi seperti ini ya bun, ini untuk lubang kancing nantinya. Lalu kita lanjut ke baris yang ke-9, kita buat lagi 2 tusuk rantai, 1, 2. Lalu kita buat decrease lagi. Kita masukkan ke lubang yang besar ini seperti ini. Lalu kita lilit benang, masukkan lagi ke lubang yang terakhir seperti ini. Lalu kita satukan. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun.
Lalu untuk yang terakhir, kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci. Lalu kita potong benangnya dan rapihkan ya, Bun. Nah, setelah layan benangnya dirapikan, lalu tinggal kita jahit tutup tasnya ke badan tasnya. Kita masukkan layan benang yang panjang ini ke dalam jarum tapestri. Seperti ini. Lalu tinggal kita jahitkan ke badan tasnya. Setelah tutup tasnya terpasang, lalu sekarang tinggal kita pasang kancingnya. Untuk pemasangan kancingnya, kita sesuaikan dengan posisi lubangnya ya, Bun. Sini. Kita menggunakan jarum dan benang jahit. Nah, setelah kancingnya terpasang, jadi seperti ini deh, Bun, hasilnya. Nah, seperti ini ya, Bun. Nah, tas handphonenya sudah selesai. Ini kalau mau dikasih puring boleh, mau digunakan langsung seperti ini pun sudah bagus ya, Bun. Untuk video kali ini aku cukupkan dulu ya, Bun. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.